Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak tengok macam mana cara nak dapatkan saiz corong yang sesuai berdasarkan dengan ukuran nipple. Okey, baiklah. Mari tengok gambar Rajah ni. Okey, ini daripada tepi breast dan ini adalah bahagian hadapan breast. Okey, macam mana kita nak ukur, senang sahaja. Okey, tengok di bahagian ini. Ini adalah areola. Ini adalah areola. Di sini areola dan ini adalah nipple. Macam mana kita nak ukur adalah daripada hujung nipple ni dan hujung sini kita kena ukur dalam mm ya. Bukannya cm tapi mm. Okey, contoh yang ini. Hujung sini hingga hujung sini adalah 20 mm. Okey, berapa saiz ukuran nipple yang sesuai adalah kena tambah 3 hingga 4 mm. Jadinya adalah 24 mm. Simple kan? Ha, so kalau daripada depan pula kena ukur macam ni ataupun macam ni ataupun macam ni ataupun macam ni. Just tambah, boleh tengok formula dekat sini. Saiz nipple you all tambah dengan 3 atau 4 mm sama dengan saiz corong. Senang kan? So ini adalah contoh corong 24 mm. Dekat mana yang 24 tu adalah di bahagian hujung sini dan di bahagian hujung sini adalah 24. Pastikan corong tak terlalu besar dan tak terlalu kecil untuk saiz nipple you all, okay? Selamat mencuba.